ya kan? Bahkan mungkin bisa ratusan juta untuk pestanya yang hanya sehari ini, bahkan nggak pesta semalam itu, bahkan lebih sedikit lagi, cuma 4 jam dikasih jatah gedung, betul? Ya, ratusan juta bapak ibu keluar, tapi untuk mahar yang seumur hidup, ya bersama istri, ya pasangan itu minta kembali itu, ya, kita cuma seperangkat alat sholat. Ya, ayo kita perbaiki, mudah-mudahan generasi setelah kita ya punya pandangan yang lebih baik tentang harta. Jadi gini bapak ibu ya, harta itu ya santai aja gitu, Allah pasti akan berikan. Bapak-bapak kalau normal, saya ngomong yang normal, kalau bapak-bapak normal itu namanya laki-laki kita. Bapak-bapak ada gathering atau ada misalnya beda divisi atau beda anak perusahaan gitu ya, baru kenalan sama yang lain gitu, itu pasti yang ditanya kerja, benar nggak? Atau yang benar-benar kita atau apa-apa reunian ya, kalau di musim reunian kalau sebaran ya, ya kan? Itu begitu kumpul reunian pasti ditanya teman-teman sekolah dulu kerjanya apa, bisnis apa di sana. Kenapa? Karena insting naluri bapak-bapak yang gitu. Demen kalau ada sesuatu yang kira-kira bakal menghasilkan uang kan gitu. Itu mesti diajari. Asal normal. Ya normal ya gitu kan, yang saya bilang bisa bertahun-tahun gak kerja, istrinya yang cari uang gitu ya. Kalau itu keluarga model ini berbeda. Nah, maka kalau kita sudah yakin bahwa laki-laki sebagai tugas mencari harta di rumah, istri kalau punya harta, entah itu dengan bekerja, entah itu dengan harta warisan atau apapun, dia dapatkan harta yang halal, itu kan sodako. Ya kan? Ibu-ibu kalau punya gaji langsung ngasih suami beli baju, misalnya beli suami baju ya kan, beli kalau entah kalau dia apa gitu ya, itu sodako loh, karena tugas wajib bapak-bapak nafkahi keluarga. Kalau ibu itu sodako aja, pertanyaan saya sih apa, apa suami ibu mau jadi objek sodako terus? Saya mau akil aku udah gitu ya, saya benar dengan hidup itu ekonomi kita ini gitu ya, masa kita di keluarga gitu. Saya kalau lah pepet banget ya, pokoknya saya sombongnya sama istri kan, tapi besok ini loh harus bayar ini, tenang padahal bisa saya kasih di kantor gitu ini gitu loh gitu. Istri gak usah tahu lah kesusahan kita kalau saya gitu, ya kan? Jadi istri taunya suaminya kayaknya hebat lah, pahlawan gitu, gak usah tahu lah gitu. Urusan di bawah itu di belakang lah urusan kita. Karena belum tentu juga begitu istri tahu kita lagi kekurangan dana. Kira-kira bu, kalau tahu suami lagi kekurangan dana, panik apa? Apa bu? Kaget? Ya. Terus gimana? Dominannya sih begitu. Gimana tahu kalau ada ibu lainnya yang sudah lebih tough ya, hidupnya mungkin ada yang tenang santai. Jalan ya kan, tinggal ini bukan keterangan data, ditinggal di padang pasir gak ada siapa-siapa gitu ya, kalau nyari gimana istri kayak gitu ya kan, ditinggal, ridho cuma dikasih akhir doang, bikin anak kan, Masya Allah itu hajat luar biasa gitu ya. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan, sekedar ringkasan saja. Saya gak kasih semua apa-apa ke bapak ibu karena saya juga bukan Ustaz dan bisa diisang jadwal-jadwalin saya kesini gitu ya, tapi bukan saya insya Allah, saya enggak insya Allah setelah terang luar biasa, saya hanya orang yang pakai dengan ilmu, saya belum level ustaz lah ya, saya levelnya sama murid aja, murid ya kan, murid senang haji ya kan, guru-guru saya di sini yang sering isi ya, yang terbiasa dari Ustaz Taufik, Ustaz Kepi, Bapak-Bapak Ibu 6, dan beliau guru-guru saya, dan juga itulah